TNI AU Kabupaten Lumajang menjadi ladang pertempuran TNI Angkatan Udara. Dalam medan perang, sejumlah pesawat tempur melakukan aksi pengeboman ke daerah pertahanan lawan. Tak butuh waktu lama, TNI AU berhasil merebut kekuasaan musuh dan kembali ke pangkuan NKRI. Aksi tersebut terjadi di Air Weapon Range, Desa Pandanwangi, Kabupaten Lumajang, dalam latihan manuver lapangan Sikadaya Koops AU tahun 2020. Puluhan pesawat tempur bermanuver indah di langit Kabupaten Lumajang. Pada latihan yang dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo ini, yang ditampingi oleh Pangkoops AU 2 Marsda TNI Minggit Tribowo dan beberapa pejabat TNI AU lainnya. Manuver lapangan Sikadaya Koops AU 2 tahun 2020 bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan tempur personil jajaran Koops AU 2 dengan segala aspek pendukungnya. Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo mengatakan, latihan tersebut dilakukan rutin setiap tahun, bukan berarti materi latihan yang digunakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi ada modifikasi di beberapa bagian seperti penambahan tantangan pada kegiatan malam hari. Kedepan, tambah dia, akan ada beberapa rancangan kegiatan yang sama dengan materi yang berbeda. Semua itu dilakukan untuk mengasah kemampuan tempur prajurit Angkatan Udara. Aksi pesawat tempur yang dilakukan di antaranya operasi udara serangan strategis, operasi udara lawan udara, operasi udara lawan darat. Air Show Sikatandaya 2020 kali ini melibatkan ratusan personil dengan beberapa alutsista pesawat tempur jajaran Koops AU 2 meliputi 8 pesawat Tucano EMB-314, 1 pesawat C-CASA-212, 5 pesawat Hercules-130, 3 pesawat heli SA-330NAS, 332EC-120B, 1 pesawat KC-130, 4 pesawat T-50 Golden Eagle, 8 pesawat F-16, 6 pesawat Sukhoi-2730, 4 pesawat Sukhoi-2730, dan pesawat Boeing 737. Sesuai jadwal, latihan manuver lapangan Sikatandaya Koops AU tahun 2020 akan dilanjutkan pada hari Rabu dengan agenda manuver lapangan malam hari. Sikatandaya Koops AU 2 tahun 2020 mendapatkan apresiasi dan antusias masyarakat. Mereka berbondong-bondong menyaksikan aksi pesawat tempur milik TNI AU tersebut dari jarak yang aman.